Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guys ya. Kali ini saya mau berburu di nggak tahu tempatnya di mana ini, guys. Soalnya berburu dengan mas kameramen, aslinya dia kreator juga, sama mas Benny Family. Kita akan berburu di sini, berburu burung ruak-ruak atau burung truak, guys ya. Pokoknya ikutin kita di sini. Ini hutannya sangat luas, burungnya. Mudah-mudahan kita dapat aja tuh. Suara burungnya sudah memanggil-manggil. Oke guys, pokoknya ikutin saya terus pun. Oke, yuk. Guys, nah di situ ada burung tuh. Dulu, kita mau tebak dulu, guys. Ternyata di situ ada burung, burung barang tuh kayak ini, guys. Tuh. Kita enggak, Mas? Enggak. Nah, kamu ke hora? Ini deh. Burungnya mana? Oh iya. Aku tuh. Kelan. Gede ya, Tuan. Ngelam. Kalian mau pergi mana? Tuh, di sebelah sana, spot target kita. Nanti mana godir mana truk tuh oh anu jangan barang sini wis mbok isi lho ya wis mbok isi ya wis mbok isi ora apa-apa targetnya hilang guys kita menanti lagi. Poin guys, poin.
Satu poin. Guys, kita dapat poin. Tekukur. Satu. Kena sayapnya dia. Mantap. Okay. Mantap. Mantap pokoknya. Sudah, Mas. Rene, Rene. Kanan, kanan. Guys, kosongnya, guys, guys. Tia, Mas. Semangat. Semangat. Semangat soleh poin. Poin. Semangat tuh. Oke, guys. Kita sudah di pinggiran hutan kawasan. Sana tuh sudah wai gambas, tapi ini bagian bawah, guys ya. Bukan yang kita dulu kan saya pernah di itu yang di atas, ini sekarang yang di bawah. Kalau yang di bawah itu lebih rimbun. Kita masuknya sini aja ada 1 kilo tadi. Jalan kaki nyebrangin kanal kayak gini, guys ya. Nah, disinilah pemandangannya hutan lindung wai gambas yang berada di Lampung Tengah. Ya inilah suasananya hutan yang sudah ditutup, penutupan hutan. Apa ayo Mas ya? Sudah kawasan lah. Hutan lindung. Hutan lindung. Ini suasananya, guys. Kalau ingin apa? Berburu burung rawa tuh di sini banyak, tapi susah. Makanya di sini tuh apa ya? Rumputnya terlalu tinggi sini, guys. Kalau malam banyak burung pipis tuh, guys, ini. Hari apa nanti kita mau kesini lagi, kita mau pasang jaring untuk jaring blibis ya. Sini banyak blibisnya, guys. Katanya yang pegang kamera tapi. Yang pegang kamera kan sini kan kawasannya mereka. Dia. Mana, Mas? Kawasanmu, Du. Iya, Mas. Kawasanmu, loh. Ini, loh. Nyebrang kanal yang telu. Nanti lempoh. Di sini manuknya kesit-kesit, sayang, ya. Enggak ada penyeberangan, sayang. Kalau ada penyeberangan. Sayangnya enggak ada penyeberangan sini, guys, nih, guys. Kalau ini ada penyeberangannya, kalau ada perahu, ada jembatan, saya bisa ke pinggir kali, sananya sudah hutan. Hutan lindung. Konon katanya, kalau warga sini kalau musim kemarau gajah bisa masuk sini, guys. Ada, Mas? Betul, betul. Itu akibat kalau musim kemarau loh. Kemarau ada 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan lah. Kalau hutannya kebakaran biasanya gajah, hewan-hewan yang lain keluar. Ya, hewan-hewan lain kan keluar, guys. Tapi kan kalau warga sini kan nggak mau, karena itu kan hewan cuma dilindungi sama pemerintah. Jadi nggak berani kita. Paling kalau dia hutan kebakaran tuh kayak gajah, kayak rusa, kayak apa tuh udah masuk kawasan sini, guys. Kawasan warga sini. Sini kan masih kawasan warga sini. Kalau sana udah kawasan, udah hutan lindung sana. Jadi kalau hutan kebakaran pasti hewan pasti masuk sini semua. Ada kancil, ada gajah, pokoknya masuk sinilah. Kalau nggak tak, kalau harimau nggak tahu, guys ya. Di sini masih ada apa enggak, ya alhamdulillah. Warga sini nggak ada yang tahu. Kayak kera, kayak beruang, atau kera yang hitam tuh apa, Mas? Budeng. Budeng kalau bahasanya kami. Kalau bahasa Indonesia-nya lutung. Kalau bahasanya kami itu budeng. Banyak guys di sini. Pas hutan kebakaran pasti hewan tuh sini semua. Tuh ini ada yang bikin grup pondok, cerek pondoknya sampai rubuh tuh, guys. Ini kawasannya kalau di sini namanya kawasan karpetan, guys ya. Tuh ikan tuh, Mas. Banyak ikannya, Mas. Nah, dari sini tadi ada anu apa? Sarang burung sini. Sarang burung. Sarang burung apa tuh ya? Burung tengkek, Mas. Ini ada telurnya. Tengkek apa? Tengkek apa? Burung udang ya. Burung udang yang kecil loh, Mas. Iya. Nah. Tuh kelihatan enggak, guys? Telurnya tuh ada 5. Kelihatan, Mas? Enggak. Nah, itu telurnya ada 5 kayaknya tuh tadi. Tuh burungnya tuh. Oke, guys, alhamdulillah
kita sudah mau balik karena sudah jam hampir jam 6. Di sini kelihatannya masih apa ya bahasanya? Terang. Pokoknya kita alhamdulillah dapat satu poin, gak apa-apa dibelain. Tuh nyebrang sana, nyebrang sini. Oke ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah ikutin Wisnu Channel. Pokoknya dukung terus Wisnu Channel dengan cara like, comment, dan subscribe. Dukungan kalian ada semangat saya. Oke. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya. Mantap. Salam satu laras, salam satu jiwa.